Aduh. Mana men daftar di bojone Gus Ali kudu dhuwur sik. Lan opo jeneng nikah male Gus, insyaallah. Gus Ali sampai mati cukup satu istri. Amin. Sampai mati cukup satu istri. Satu di Semarang, satu di Ponorogo, satu di Jakarta. Belum tahu dia. Kula nek ngaji teng Tegal ning Cirebon ning Brebes ngomong kaya kile jawab oke lah kalau begitu. Orang Tegal ya oke lah kalau begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun dengan budi bang. Wih, sepatunya sing kiwa nomor piro jeng? Pokoknya yang penting kita masih punya iman, syukur, alhamdulillah. Walaupun sampean mungkin saat ini belum mau sholat, belum mau mengamalkan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Jek gelem keluyuran, jek gelem maksiat. Tapi nyatane, kadangkala kita kadang menyesali atas kemaksiatan kita. Kita masih punya iman. Alhamdulillah. Muga-muga kanca-kanca sing tasih berkubang dan berkutat dengan kemaksiatannya dibukakan oleh Allah hati dan akalnya. Bulan Juli tahun 2006, sejarah mencatat dalam kehidupan saya. Nyun sewu, nyun sewu. Saya menggempur gereja. Dua lantai, 12 tahun berdiri. Saya gempur sama pasukan saya, rata dengan tanah. Tapi justru ketika saya gempur itu, yang gempur bukan jamaah-jamaah sing kupluan, petisan, baju putih, klambi putih. Malah wong supir angkot, wong tukang ojek, sing biasa mabuk ning perapatan, itu malah dong gempur. Saya ngomong, gereja iki kan dibangun karo boto. Boto ini mbok copot siji, dosamu setahun di Ngapura. Aku gawe hadis palsu ngono kuwi. Semangat akhire. Bener Mbah Gondrong. Iya, langsung karo mabuk. Allahu Akbar. Ono sing teko lho iki ono apa iki lho? Jare Mbah Gondrong pengen ngapura kon gempur iki. Oh ya, siap oke lah kalau begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya katakan kalau enggak percaya, mungkin nanti kalau website saya sudah jadi, itu kan ada rekaman-rekaman. Itu nanti ada proses penggempurannya. Tapi tidak sebarang gempur. Jadi kita proses panjang. Panjang sekali, tapi kita menang itu. Alhamdulillah, sejarah biasanya kan disegel. Ini saya enggak mau disegel karena saya sudah jadi hina. Sopo to gondrong? Lah tinggal tenang. Saya tunjukkan, lah iki dapurku. Saya bawa pasukan preman. Saya kan punya laskar Joko Tingkir. Jadi saya punya pasukan kemarin Pak Dawam, saat teman-teman dari sini, pengurus Al-Mukarram, Sowan. Kebetulan teman-teman lagi sebagian kumpul di pondok itu. Jadi saya punya pasukan preman. Tapi Jawa Tengah, insya Allah sudah banyak kabupaten yang sudah terbentuk. Namanya Joko Tingkir. Itu 90% itu ex-narapidana. 90% itu preman. 90% seorang itu tatoan semuanya. Kita bina, kita bimbing, subhanallah. Langsung guru kita ini Abu Ya Ayhanda Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Subhanallah. Jadi ini wong gali-gali preman-preman cek duwe iman. Sing biasa Yasin tahlil udah menang udah wedi. Sing preman malah gempur isi kate terus ya. Jadi justru yang gerak malah orang punya ini. Mabuk ne mergo duwe iman. Ora rido ana gereja ning kampung ini lho bayangno niku. Cuma tinggal ya mabuk weh cara bayai pokoknya aku gak ikhlas nih kampungku ono gereja subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya mohon sekali lagi mohon maaf teman-teman yang dari Nasrani, sekali lagi ini realita yang saya katakan.
Kenapa seperti itu? Sejarahnya panjang. Satu, dia enggak izin. Yang kedua, mentang-mentang punya duit, sombong. Ya udah. Itu sing musake ya sebelah-sebelah kampung kamu, orang-orang sebelah itu biasa tiap minggu kasih duit, kasih subsidi sekolah itu gratis kan sakit diobatke itu. Ya begitu enggak itu ya orang subsidi mana? Ya melas ya nih. Lah saiki wong Islam-Islam sing duit-duit do pecicir kabeh, pecirit kabeh. Pecirit napa? Cetil. Sing dudu amanahi duit ditipi bondo ora do gelem bantu karo wong Islam sing ora duwe kuwi ya akhire ya iwake iki caploki karo wong Kristen niku sing duwe duit niku wae. Dadi kalau di Indonesia wong Islam mlebu Kristen itu dari kelompok orang ndak mampu. Dadi bakul sate pentol, tukang becak, tukang ojek. Tapi di Australia, di Inggris, di Amerika, di Belgia, di Belanda, di Jerman, orang Nasrani masuk Islam justru dari kalangan orang-orang menengah ke atas, kaum ilmuwan, insinyur, master apa itu. Masuk Islam karena tahu kebenaran Islam. Ning Indonesia bakul oncom, tukang becak, wong Islam duwe-duwe, mlebu ngencul ke imane mergo Allahumma minal kepepet niku wae. Muga-muga teman-teman yang masih dalam garis kemiskinan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah Anda orang miskin. Jujur, berbahagialah Anda orang miskin tapi imannya kuat. Amin. Kenapa? Karena engkau ketika miskin hidupmu di dunia, hartamu tidak seberapa. Subhanallah, tapi ibadahmu tegak, ibadahmu istiqomah, imanmu kuat, dijamin oleh Allah engkau akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah apa dalam doanya? Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni ghadan yaumal qiyamah ma'a zumratil masakin. Ya Rabb, ini Rasulullah yang berdoa memohon kepada Allah, enggak mungkin enggak diterima. Pasti diterima. Ya Allah, berilah aku kehidupan yang menjadi orang miskin saja. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan, matiku juga miskin kere. Kelak di yaumul qiyamah di surga, kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Pengen kumpulkan Kanjeng Nabi mboten? Pengen kumpulkan Kanjeng Nabi mboten? Kereo. Ning imane kuat. Allahumma ya Rabbal ki ajar Jumatan, biasa gak tau Jumatan, mangkat Jumatan, balik sandale ilang, imane langsung luntur. Kere, kere. Ora tau Jumatan lah kok malah kelangan sandal. Kampret. Allahumma shalli ala Muhammad. Rapaten ra bakal Jumatan maneh jare kon Jumatan. Sekali Jumatan sandale nyong ilang. Lah payah ini. Sing priben maning son. Setor sandal tok. Allahumma shalli ala Muhammad. Un, sekali iman tetap. Sekali iman tetap. Ngeten nggih? Apa itu iman? Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Langsung. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Walaupun bosok tetap kita merasa hambanya Allah. Di hati kita masih ada Allah. Nggih. Mabuk nakal tapi poso ya mandek mabuke. Senajan durung gelem poso, ning taun ngarep poso. Amin. Bodho cek gelem melu silaturahmi, ora melu keplek. Amin Allahumma. Ayo, tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah
menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki, semua menjawab, gunung yang tinggi. Setuju? Setuju? Oke lah kalau begitu. Dia mulai lagu ini. Engkau merentas lautan api. Jua. Oh, salah. Kowe iki aku wis kepleset mbok jorokno. Kowe iki mbok tulungi lho, salah kok. Nggih, nggih. Ya nah. Yes, ya nah pe. Baleni baleni saudara bal, sok ngantuk, sok ngantuk. Ia tak dapat dijual beli. Walau apapun cara, benar-benar jua. Walaupun apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi. Sing muri kurang banter. Nek kowe pengen rezekimu banter, ngomong sing banter. Ayo. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi. Se, kok pales ora gatok. Gunung yang tinggi. Nadane ngono dol. Gunung yang tinggi. Ora enak meneh. Walau apapun caranya jua, semua engkau mendaki gunung yang tinggi. Lho kok terus malah alun jadi wedi iki piye? Biasa gitu loh. Awas ada Sule. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi. Yeah, sip. Jadi sing ngrungokke pengajian sangko aduan kae sirahe do ngelu. Kae ngaji apa to nalemu karo mbok gunung 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 gunung. Iki nek ngaji bab gunung iki apik gitu. Paling marai tombong ngantuk. Zaman biyen kan cara wong Jawa kondange kan sugeng. Sugeng iku susune ageng. Ngaji gunung kok. Saiki wis ketinggalan zaman jenengan sugeng kuwi. Saiki wis terkenal saiki Susno 2G. Susno 2G, susune nongol 2 biji. Walau apapun caranya jua, semangat. Engkau mendaki gunung yang tinggi. Lagi. Walau apapun, tangan di atas, caranya jua. Kelekmu Sri. Engkau mendaki kurang banter, walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi.
amalmu gunung gunung tak. Engkau merentas lautan api. Nah yang belo iman, mempertahankan iman ternyata berat ya, seperti mendaki gunung kayak menyeberang lautan api. Masya Allah, beratnya. Nah yo, sok mangkat ning omah, mlaku ning masjid ning langgar. Mek pengen jamaah. Wah, boh tebol. Padahal sediluk mlaku tekan gone sok wudu, salat, jamaah wiridan donga bali. Tong kowe sing do ngobrol ning teras. Urung rampung ngobrolmu, tanggamu sing mlaku mangkat jamaah wis bali meneh. Berarti kan sediluk to nijane. Ning ya abot iku. Ngeri to niku. Sikile koyo dibanduli karo apa? Iblis ya. Engkau merentas lautan api, namun tak dapat. Namun tak dapat juga dimiliki. Dimiliki. Yang terakhir ini, jika tidak kembali pada Allah. Semuanya, jika tidak sing kencang, jika tidak kembali la malja wa la manja illa illallah, tiga kali. Jika tidak kembali pada Allah, semuanya, jika tidak kembali pada Allah, tiga kali lagi, tiga kali. Umum, jika tidak kembali pada Allah. Yang terakhir, jika tidak kembali pada Allah. Oke, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Niki kurang jeruk eh. Ya, pas. Kula niku sumuk rambut itu jeruk, itu koyo diungkep mungkin. Jadi gatel. Wingi pun potong sakilan. Oh, ketemu kanca-kanca kaji dawam, amin. Loh kok tambah pendek Gus, ya batak potong sekilan. Mergo mentuk bojo ra sido. Sedikit kekecewaan potong sithik ah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, moga-moga dengan berkahnya pengajian ini, apa yang Allah amanahkan dalam hidup dan kehidupan kita, di nadi, di darah, di nyawa kita ada iman tambah kuat. Allahumma amin. Ya Rabbal Alladzi qad an'amana wa an'amakum bi ni'matil Islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul hannan al mannan dzul fadli wal ihsan alladzi idza su'ila a'ta wa idza stu'ina a'an. Cara jawane Gusti Allah niku nek sampean njaluk ya sing maringi Gusti Allah, nek sampean idzas tu'ina njaluk tolong aan Gusti Allah sing nulungi. Amin Allahumma. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'ul ummati yaumal mizan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi ajsadina wa kulubina wa arwahina, dokter jasad ati ruh kula sampean, habibina wa maulana Muhammad al-qaimi bil wafa. Kanjeng Nabi boten nate ngetebus, selalu apa yang dikatakan diwujudkan dalam perilaku.
duwe janji ora tau mblenjani. Utang ora tau ditagih, urung ditagih wis mbayar sik. Kuwi Kanjeng Nabi. Nek tiyang gen kula ditagih bolak-balik ora mbayar-bayar. Malah ngumpet ditagih bulat. Ini tiang gen kula umum. Tiang sumurata nemen. Alhamdulillah. Lo ngaku. Alhamidi ala syarra'i wa dharra. Kanjeng Nabi niku arep susah banget nek penak muji Gusti Allah akeh tunggale. Ning Rasulullah mengajarkan kita, walaupun kita susah, walaupun kita dalam masalah, tapi tetap pujilah Allah. Betul? Aja nek penak tok alhamdulillah, begitu ora penak we. Ma itu Gusti Allah. Iman ki ora ngono dul. Wa iman marang kodok takdire Gusti Allah. Niku ya khairihi wa syarrihi. Ojo khairi hita wa syarihi wa kiura Gusti Allah. Gusti Allah. Pun. Al-musyaddidil a'da. Tegas karo mungso-mungso. Salatan wa salaman tulhiku nabiha bimakamatis su'ada. Kok rado meni amin ki petantang dulu. Nah, wong kene iki angel. Sampeyan iku ora usah sowan ing Semarang. Wis angel ketemune, lamun ketemu dadak kangelan. Wis angel goleane gondrong iki. Ketemu ya dadak antri dadak tetek bengek. Ora usah gondrong sing mrene. Apa ora enak ngene iki? Terus tak dongakno bareng-bareng. Amin apa? Ngene wae.